tidak bisa berhenti mendengarkan nyanyian Giant. Bagus, ibu ada apa? Hah? Ibu sering makan sende. Oh? Jadi sekarang harus dikurangi. Oh? Ibu, sendenya enak ya? Iya. Aduh, tuh kan, tanpa sadar ibu sudah kecanduan makan sende. Doraemon, kecanduan itu apa sih? Kecanduan adalah rasa yang tidak bisa lepas dari suatu hal. Ingin berhenti tapi tidak bisa. Jika sudah berhenti, rasanya ingin lagi dan lagi. Kedengarannya menyeramkan. Contohnya kamu, sepertinya kecanduan tidur siang. Kamu punya alat yang bisa menghentikan kecanduan? Tidak. Tapi kalau obat yang bisa buat kecanduan sih aku punya. Permen candu. Kalau malah bikin kecanduan aku tidak mau, simpan saja. Ini bisa untuk macam-macam. Misalnya, ada orang yang tidak suka paprika. Tapi kalau makan permen ini bersamaan dengan paprika... Bahkan orang yang tidak suka belajar pun bisa berubah jadi suka. Oh iya, kamu mau coba jadi kecanduan belajar? Ayolah. Tidak mau, tidak. Oh iya, aku tahu. Ibu, ini permen karet. Ibu kan tidak suka permen karet. Tenang saja. Kalau sambil makan ini, nanti ibu pasti suka. Kamu mau apa? Aku mau buat ibu kecanduan permen karet. Kalau sibuk mengunyah, jadi tidak makan sendi lagi kan? Oh, ide bagus. Permen karet enak sekali. Yeah. Baguslah. Iya. Hei, Nobita, Doraemon! Sembunyi, aku tidak ada. Ada apa sih? Memangnya kenapa harus bersembunyi? Aku tidak suka begitu. Akhirnya ada orang juga di rumah. Aku kan sudah repot-repot, tapi yang lain nggak ada di rumah. Ini tiket konserku yang sudah aku janjikan. Aku lupa. Ya sudah, aku tunggu di lapangan ya. Kenapa punya aku juga kamu terima? Apa boleh buat kan? Kejam, sadis, tega. Jawabannya sudah pasti. Tapi tetap coba ajak saja. Shizuka! Sepertinya tidak ada. Paling tidak ada Suneo. Iya, kita paksa saja. Cuma kita berdua. Kalau penonton cuma dua orang, semoga saja langsung dibatalkan. Jangan harap. Lebih besar kemungkinan kita harus menghadapi suara Giant berdua saja. Bagaimana nasib kita setelah ini, Doraemon? Pakai permen yang tadi saja. Maksud kamu permen candu? Kalau makan itu sambil dengar lagu Giant, nanti kita jadi suka, kan? Maksud kamu kita kecanduan suara Giant? Jadi semakin aneh. Aku akan bernyanyi sekuat tenaga. Sepertinya cuma itu kesempatan kita. Kamu benar. Ada yang gak ada di rumah, ada yang katanya sakit. Aku pasti ingat semuanya. Tapi berbeda dengan kalian, kalian orang yang menghargai seni. Berdua juga oke. Demi orang-orang yang mencintai suaraku, aku gak akan berhenti bernyanyi sampai suaraku habis. Lagu yang indah.
begitu ya. Padahal kita yang dengar dari jauh saja sudah panas dingin. Hah? Itu kan? Ini kan lebih bagus. Oke, ayo mulai. Makan permennya setelah lagunya dimulai, kan? Perasaanku tidak enak. Nggak ada pilihan. Nah, memang ganggu aku. Akulah jajan. Siapa yang menangis? Ini saatnya kita berpisah. Oh, jangan dong. Aku mau dengar lagi. Iya, itu benar. Lagi, ayo lagi. 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 Apa benar kalian lagi mau dengar lagi? Kami mau. Ayo, sahabat sejatiku. Tidak permen karetnya dibuang saja. Kalau tidak begini rasanya tidak enak, Ayah. Aku tidak sabar mau dengar nyanyian Jayan lagi. Kalau tidak dengar itu rasanya kayak ada yang kurang. Ada apa dengan kalian? Untung cuma mimpi. Aku tidak sabar lagi. Suara bukan lagu, suara mendengkurnya lumayan. Lumayan juga untuk menemani sementara.
Badut.